abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan bersyukur buat kasih setia Bapa. Amin. Bapa, kami mau mengucap syukur sekali lagi di hadapan hadirat-Mu yang suci. Kami mau menaikkan pujian dan mazmur bagi Allah yang di tempat yang maha tinggi. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal terus memelihara kami di dalam pikiran Kristus, yang terus Tuhan kami taruhkan pengharapan kami di dalam anak Allah yang hidup. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Dan mau sambut kebenaran firman-Mu Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat Gesis yang diberkati Tuhan. Tetap semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Tapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Yesus memanggil para murid-muridnya, Saudara, Dia juga mengajar dan memberitakan Injil dan kemudian memberitakan tentang kabar baik ini dan kemudian Dia menyembuhkan pelbagai sakit penyakit.
Dan sesudah Yesus menyembuhkan berbagai sakit penyakit, namanya dikenal di seluruh Dekapolis, namanya dikenal di seluruh tanah Yudea. Dan kemudian di mana-mana dia mengajar dan orang percaya dengan apa yang dia dengar. Dan terutama orang-orang berduyun-duyun datang kepadanya untuk meminta doa kesembuhan dari Yesus. Lalu kemudian Yesus berkhotbah di atas bukit, dan ada satu khotbah yang luar biasa yang dia bagikan kepada umat Tuhan yang ada di sana. Yaitu di dalam Matius 5 ayat 1 hingga 12, yaitu ucapan bahagia. Ayat tuh firman Tuhan diantaranya berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan tentang ucapan bahagia, dan saya memberikan judul pada pagi hari ini, ukuran kebahagiaan kerajaan sorga. Matius 5 ayat 1 hingga 12, firman Tuhan berkata, dan saya melihat di sini ada 9 poin tentang ucapan bahagia, ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sahabat GLCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ucapan kebahagiaan yang Tuhan Yesus ungkapkan di dalam Matius 5 ayat 1 hingga ayat 12, saudara, merupakan paradoks dengan keadaan yang sesungguhnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, mana ada orang bahagia, orang miskin yang mengatakan dia adalah orang berbahagia dibandingkan dengan orang kaya. Tentunya saudara, kalau dikasih sebuah pilihan, saudara mau kaya atau miskin, pasti saudara akan memilih untuk menjadi kaya. Ukuran kebahagiaan menurut kacamata dunia, orang kaya itu bisa membeli segala sesuatu yang dia perlukan. Orang kaya memiliki kelengkapan sandang, pangan, dan papan. Dan dia memiliki kelebihan uang, itu bisa mengalami hal-hal yang kemewahan yang dia bisa capai dengan finansial yang ada. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu sebetulnya bertentangan dengan kacamata orang dunia. Tetapi ucapan bahagia menurut ukuran kerajaan sorga adalah hal yang berbeda menurut cara pandang dunia. Oleh sebab itu, saudara, mari kita memiliki cara pandang bukan cara pandang dunia, tapi kita memiliki cara pandang sorga. Jikalau firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu sesungguhnya firman Tuhan mengatakan hal yang benar, saudara. Berbahagia, kenapa? Karena orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Sekarang kita harus memahami dulu apa arti definisi miskin. Miskin itu di dalam bahasa Inggris, King James Version, saudara, dikatakan di dalam King James Version ini, saudara. Pulang. Blessed are the poor in spirit. Poor in spirit, artinya di dalam roh kita merasa ada rasa poor, ada rasa kurang. Rasa kurang untuk kemudian kita mencari kerajaan sorga. Rasa kurang yang butuh untuk dipenuhi. Nah, saudara, kalau kita membutuhkan Tuhan, rasa poor itu, rasa miskin itu, rasa untuk mencari kerajaan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan menerima penghiburan.
Dan saudara, penghiburan daripada Tuhan adalah penghiburan yang sejati. Orang berduka cita, kalau orang mengalami duka cita, dia akan tahu mengucap syukur, saudara. Orang yang pernah mengalami duka cita, dia akan tahu mengucap syukur tentang apa yang pernah dia miliki. Misalnya saudara kehilangan seseorang yang saudara cintai, entah itu mama, saudara, papa, saudara. Saya pernah kehilangan papa saya dan meninggal dunia dengan waktu yang saya pikir Tuhan terlalu cepat engkau ambil dalam kehidupannya. Dan saya merasakan duka cita yang sangat mendalam. Tapi dari situ saya belajar apa arti menghargai kehadiran seorang papa di dalam kehidupan saya. Di dalam hal berduka cita, selalu ada manfaat yang kita ambil di balik setiap kabar duka cita. Saudara, kalau kita pernah merasakan kehilangan, ketika kita melihat orang lain yang masih punya ayah, kita akan berkata, kamu harus bersyukur, kamu punya ayah. Nah, saudara, kamu punya ayah dan di dalam hati yang mengucap syukur, saudara, kita akan mengalami penghiburan yang kita rasakan daripada Tuhan. Saudaraku yang diberkati, kalau kita menjadi orang yang berduka cita dan kita menurut cara pandang surgawi, kita akan merasa bersyukur oleh karena kita akan menerima penghiburan yang dikerjakan oleh Allah. Yang ketiga, saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, orang yang lemah lembut akan disukai banyak orang. Saudara, orang yang lemah lembut mudah dibenci. Orang yang lemah lembut kemana-mana dia pasti akan cocok. Kemana-mana setiap lingkungan akan diterima. Makanya berbahagialah orang yang lemah lembut karena penerimaan dari setiap lingkungan akan dia alami, saudara. Makanya dia dikatakan memiliki bumi. Karena di mana ada orang yang lembut hatinya, di sanalah dia akan mengalami penerimaan yang luar biasa. Yang keempat, saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang mencari firman Tuhan, orang yang mencari pengajaran yang benar, mereka akan dipuaskan, saudara. Tetapi orang yang tidak lapar dan haus akan kebenaran, saudara, mereka tidak akan menerima pengajaran apa-apa. Saudara, berbahagialah jikalau kita lapar dan haus, kita mencari kebenaran, kita mencari kehendak Tuhan, kita mau belajar. Orang yang terus mau belajar, dia pasti akan dipuaskan. Dari rasa hausnya itu, dia akan menerima banyak pengajaran dan kita akan dipenuhkan. Amin. Yang kelima, saudara, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena kita akan beroleh kemurahan. Saudara, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kita tabur kemurahan hati, maka kita pasti akan beroleh kemurahan. Kita menabur 2 peser duit, janda itu yang memberikan 2 peser duit, Firman Tuhan katakan bahwa dia adalah orang yang memberi dari apa yang ada padanya. Dan saudara, orang yang memberi dengan sukacita, orang yang memberi dengan murah hati, dia juga akan menerima kemurahan dari orang. Yang keenam, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya tidak, yang hatinya dijaga, orang yang dijauhkan dari kenajisan, mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat kerajaannya. Orang yang suci hatinya, dikuduskan hatinya, mereka akan melihat kerajaan Allah. Jadi saudara, jangan menyimpan hal-hal yang buruk. Jangan menyimpan hal-hal yang pahit. Karena orang yang menyimpan hal-hal yang pahit, dia melihat segala sesuatu itu salah. Orang yang dari dalam hatinya enggak bersih, Firman Tuhan katakan, apa yang dari dalam itu keluar, itulah yang menajiskan orang. Jadi dari dalam hati yang suci, cara pandang kita benar, cara kita melihat masalah itu benar, maka kita akan melihat segala sesuatu dalam pandangan yang positif. Dan orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat kerajaan Allah. Yang ketujuh, saudara, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi peacemaker, bukan untuk menjadi troublemaker. Kita dipanggil untuk mendatangkan kebahagiaan, kedamaian bagi setiap orang. Firman Tuhan berkata, jika sedapatnya itu bergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Saudara, kita tidak bukanlah orang-orang yang mencari masalah. Kita bukanlah orang-orang yang menjat. Kita bukanlah orang-orang yang menyalahkan keadaan. Tapi kita orang-orang yang menjadi pembawa damai, peacemaker. Karena hendaklah engkau dipimpin oleh damai sejahteramu, demikianlah panggilan kita di dalam Kristus Yesus, saudara.
Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Itu sebabnya saudara ke-12 rasul, minus Yudas, karena dia digantikan dengan Matias, murid yang ke-12. Saudara, mereka adalah orang-orang yang mengalami aniaya. Bahkan Petrus disalib terbalik. Yohanes digoreng, saudara. Andreas dibunuh, Yakobus dibunuh. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi martir. Orang-orang yang memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Dan mereka tidak setengah-setengah di dalam mengikuti Tuhan. Mereka dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara, jika kita dianiaya oleh karena kita berbuat jahat, itu bukan kesaksian. Tetapi orang yang dianiaya oleh sebab membela pemberitaan Injil, membela kebenaran, mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mempunyai kerajaan sorga. Stefanus menjadi martir oleh karena dia memberitakan Injil dan dia dibenci oleh karena kebenaran. Saudara, jangan takut untuk memberitakan Injil, jangan takut ditolak, jangan takut dianiaya, sebab engkaulah yang disebut martir, yaitu orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus. Yang kesembilan, saudara, berbahagialah kamu jika karena kamu, aku, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi saudaraku yang diberkati, upahmu besar di sorga, jikalau engkau dicela, engkau dihina oleh karena Kristus. Kiranya sembilan ucapan bahagia ini menjadi bekal dalam kehidupan kita. Di dalam terjemahan King James Version, saya mengulang bahwa blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they who which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall be God. Blessed are the peacemakers, for they shall be the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Saudara, berbahagialah atau diberkatilah. Orang yang berbahagia, orang yang diberkati karena melakukan apa yang paradoks bagi dunia, tetapi itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab selalu ketika keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Itu sebabnya, itu paradoks bertentangan dengan ajaran dunia. Saudara, ucapan bahagia, sembilan ucapan bahagia, itu merupakan ucapan bahagia in spirit. Itu bertentangan dengan kebahagiaan secara duniawi. Itu sebabnya di dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kami menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kita Yakobus berkata, anggap sebagai satu kebahagiaan jika jatuh dalam berbagai percobaan, karena itu akan menghasilkan ujian yang membawa pada ketekunan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah Yesus di atas bukit tentang ucapan bahagia menunjukkan kepada jemaat yang yani di atas bukit itu, saudara, bahwa perihal kebahagiaan tidak diukur dari bagaimana engkau mencari kesembuhan, bagaimana engkau mencari berkat, bagaimana engkau mencari makan. Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki di atas bukit tersebut. Dan saudara, Yesus mengajarkan hal-hal paradoks yang sangat bertentangan dengan mentalitas mereka selama ini. Mungkin mereka mengukur segala sesuatu dengan uang, mungkin mereka mengukur segala sesuatu damai itu kalau mereka bisa berperang melawan musuh-musuhnya, mungkin mereka mengukur segala sesuatu bahwa lapar dan haus itu berbicara tentang bagaimana mengenyangkan perut itu dengan makanan, dan bagaimana apa yang menjadi paradigma mereka itu dibabat habis oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab Yesus bergerak di dalam roh, dia tidak bergerak menurut cara-cara daging. Oleh karena kerajaan sorga bertentangan dengan prinsip-prinsip kedagingan.
Sampai di sini, saudara, saya berharap bahwa ucapan bahagia itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang bersikap paradoks, yaitu tidak sesuai dengan dunia ini, tetapi sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, yaitu melakukan kebahagiaan atas dasar kebenaran. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Segala perkara dapat kita terima, yang dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Mari berdoa. Ucapan bahagia ini biarlah menjadi bekal dalam kehidupan kami menghadapi cara pikir dan pola pandang dunia. Kami bergerak di dalam roh sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan yang tidak dapat dunia berikan. Bapa di surga, biarlah kami memandang satu kebahagiaan di dalam cara pandang Kristus. Satu cara pandang dunia yang berbeda dengan cara pandang Kristus akan membuat kami gagal. Tetapi ketika kami memiliki cara pandang ilahi, maka kami percaya kami akan berbahagia. Sekalipun menghadapi banyak cobaan, banyak ujian, kami lapar dan haus bukan dikenyangkan oleh makanan, tetapi kami lapar dan haus akan kebenaran, maka kami akan dipuaskan. Dan terima kasih Bapa di surga, kami rindu jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan mengalami kebahagiaan yang sejati, in the spirit, in the Lord, in the name of Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami buka hati kami, terima berkat Tuhan kiranya memberkati dan melindungi, Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia di hadapan-Nya kepadamu, dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amen. God bless you and Shalom.